Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat, pokoknya ini video yang bikin merinding. Pokoknya siapin tisu lah. Dan ini sebenarnya video ini cocok untuk orang-orang yang paling benci atau paling anti dengan Bapak Jokowi. Oke, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bertanggung jawab untuk negara kita. Merinding. Oke, Bapak Menteri ini bisa main drum. Oke, mungkin. Pak Basuki itu saya lupa ya. Iya, baik. Iya. Inilah presiden paling pro rakyat, presiden paling sederhana, pokoknya semua orang bisa pokoknya bertemu Bapak. Arah. Mobil baru di SMK 5 ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Basuki. Kami membuat gelas dan kami menempelkan foto Bapak sama istri Bapak, Bapak Presiden Indonesia. Kata-kata kami, Bapak Presiden, kami anak NTT sangat mencintaimu. Merinding sih. Itu kata-kata dari kami, ini, dan kami menempelkan. Ini cocok untuk yang benci Jokowi atau yang anti Jokowi. Cukup senang, bagus Bapak nonton. Presiden bangga. Inilah realita di lapangan. Tadi di sini Bapak Presiden cuma bilang bagus anak-anak dibawa ke program keahlian ini untuk berinovasi. Ya, jadi untuk program keahlian teknik energi terbarukan itu ada dua konsentrasi keahlian ya. Tapi SMK Negeri 5 Kupang mengembangkan konsentrasi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin. Oh, di Kupang ya. Jadi di sini anak-anak belajar tentang pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga air. Presiden paling merayat ini parah. Oke, dapat sepeda. Saya juga mau. Ini di mall. Jujur kami sangat senang dengan kedatangan beliau. Karena beliau bukan cuma datang tapi membangun NTT. NTT gitu. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Bahagia sekali. Ya, pasti bahagia, cuman tadi nunggunya lama dari jam 6:30 sempat mau pulang tadi tapi karena dengar ada bunyi itu langsung naik lagi ke sini. Okay. Akhirnya sempat dapat foto tadi di sini. Senang banget sih, rasa istimewa aja, kagum gitu. Pesanannya ada pecel sapi goreng, capcay seafood sama ada nasi goreng spesial juga. Itu rasanya deg-degan soalnya saya mulainya sebenarnya jam 5 ya. Cuman ini saya rada-rada terharu. Merinding plus terharu. Itu senang banget Bapak Jokowi. Ah, senang sekali. Sama ini tremor tangannya. Semoga Bapak Jokowi sehat selalu. Terus untuk waktu-waktu yang sisa ini semoga lebih memperhatikan rakyat yang ada di Indonesia.
nanti Januari, Februari, Maret mau dilanjutkan enggak? Yang tidak mau tunjuk jari saya beri sepeda. Saya happy sekali. Kenapa? Pertama, baru kali ini seumur hidup, umur 46 tahun, baru kali ini saya bertemu sama Bapak Presiden yang begitu baik dan memperhatikan kami orang kecil, Bapak. Saya pertama bersyukur pada Tuhan. Dan ini us nangis bila besok. Saya tidak tahu, Bapak. Saya lupa bagaimana rasa syukur saya dan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak-bapak semua yang memperhatikan kami orang kecil, mengundang kami sampai. Nah, ini bansos, guys. Jangan lagi itu bansos. Ini masalah krisis apa itu, pemilu sudah selesai, masa ya kalian tutup bansos lagi? Tidak. Memang beliau, waduh, parah. Tepat sasaran, nah. Terima BAT yang ini, bro. 400.000. Ya, dulu saja bulan ini. Yang apa Pancasila tunjuk jari. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan persatuan Indonesia. Oke. Aduh, faktor usia maklum. Jadi ini mohon dimaklumi. Oke. Ibu-ibu, bapak-ibu ya, kalau pas duduk itu ingat semua. Begitu dengan saya ingat semua. Oke, grogi. Deg-degan juga. Oke, deg-degan itu. Saya sangat berterima kasih. Pastilah, Bu. Bapak Presiden, karena Bapak Presiden saya mungkin deg-degan semua rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Sehat selalu. Amin, amin. Aduh, dah guys, masya Allah, habis kata-kata itu saya bahagia, haru bercampur aduk melihat Bapak Jokowi kan itu kira-kira macam apa itu pengabdian terakhir Bapak Jokowi di akhir masa jabatannya. Waduh, masya Allah. Dan itu saya kaget, itu Bapak Jokowi ini adalah presiden yang pertama kali atau presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang sangat-sangat humble, sangat sederhana. Pokoknya setiap masyarakat kecil, orang-orang kecil bisa berjumpa dengan Bapak Jokowi, bisa berfoto dengan Bapak Jokowi, bisa bersalaman dengan Bapak Jokowi. Itu bukti bahwa beliau tidak sombong, apalagi dipitnah sampai otoriter. Waduh, janganlah, kejam sekali, kejam dan jahat. Nah, itu tadi Bapak Jokowi juga menggelontorkan bansos, bukan bansos, beras-beras bantuan. Itu janganlah kalian tuduh lagi curang-curang, pemilu sudah selesai. Memang Bapak Jokowi itu orangnya peduli dengan masyarakat kecil. Dan ini untuk orang yang paling benci dengan Bapak Jokowi, yang paling anti dengan Bapak Jokowi, tolonglah, bukalah hati kalian, bukalah mata kalian. Jangan kalian menutup mata dengan melihat kebaikan Bapak Jokowi ini. Malah kalian hujat presiden terzolim, apalagi kan sampai-sampai ada presiden dajjal, janganlah. Nah, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.